Jemaat Gereja Betel Indonesia Rok Merauke merayakan Natal dengan penuh sukacita pada Jumat malam. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Natal sekaligus menyambut ulang tahun gereja ke-18. Acara diisi dengan khotbah yang dipimpin oleh Pendeta Rido Simanjuntak. Selanjutnya, dilakukan pertunjukan drama oleh anak jemaat gereja yang bertema One King. Drama tersebut menceritakan tentang orang Majus yang datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada Tuhan Yesus Kristus. Drama tersebut juga menceritakan bahwa pada awalnya bumi ini berada dalam kegelapan, di mana manusia bertempur satu dengan yang lain, hingga datang Yesus Kristus untuk menciptakan kedamaian bagi bumi. Malam ini kita rayakan Natal Jemaat GBI Rok Merauke, temanya Demi Saya, Sang Mesias. Ya, sebenarnya atraksi anak-anak ini sebenarnya menceritakan, sebenarnya kan dunia ini awalnya dunia yang penuh kegelapan. Orang itu bertempur satu dengan yang lain. Nah, tapi ketika Yesus datang, Dia kan datang memberikan damai, membawa damai bagi dunia ini. Nah, ketika datang Yesus, kelahiran Yesus itu berubah dunia, ya. Jadi dunia yang gelap masuk kepada terangnya Tuhan dan masyarakat mulai berubah pola hidup. Iya, sebenarnya kita rutin tiap tahun, ya. Tiap tahun acara ini juga kita rangkaikan dengan ulang tahun gereja GBI Rok di Merauke yang ke-18. Acara perayaan Natal ini merupakan agenda rutin Gereja Betel Indonesia Merauke yang puncak acaranya dilakukan pada tanggal 27 Desember mendatang. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua.